Sahabat Mutiara keluarga yang terkasih, dalam Amoris Laetitia nomor 47 menyebutkan bahwa para Bapa Sinode memberikan perhatian khusus kepada keluarga-keluarga yang memiliki anggota berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Akan ada tantangan dan rintangan yang tak terduga yang akan dihadapi keluarga-keluarga ini. Seperti halnya keluarga kami yang dikaruniai anak berkebutuhan khusus, kita perlu menerima anugerah tersebut sebagai sebuah kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih, saling membantu dan kesatuan. Dengan kacamata iman, kita dapat menerima keberadaan mereka, menjamin kualitas dan nilai hidup mereka dengan kebutuhannya, hak-haknya, dan peluang-peluangnya. Hal ini memang tidak mudah, namun dengan terang Roh Kudus, kita akan dimampukan menerima mereka dengan penuh belas kasih, menjadi bagian sepenuhnya dalam hidup kita. Dan kita pun akan melihat jejak-jejak kasih Allah dalam pengalaman sehari-hari. Salam sukacita kasih.